kami menyerahkan paket sembako gratis ya. Tahun kemarin kami serahkan untuk lansia dan tahun ini untuk kader posyandu, kader PKK dan pensiunan. Jadi program ini sebenarnya setiap tahun kami lakukan. Kemudian tahun ini hanya mampu 4.000 sembako untuk 6 kecamatan, dari satu kecamatan itu kurang dari 1.000, sekitar 800-an. Dan sembako ini tentunya kami berharap kepada penerima untuk bisa dimanfaatkan dan insya Allah bermanfaat bagi masyarakat. Isinya beras 5 kg, kemudian gula, malu terigu, sarden. Pak, kenapa untuk ini, Pak? Duh, ini kan kader-kader di bawah dan juga membantu program-program pembangunan pemerintah. Dari sisi AKI, AKB, ya, di sini kesehatan, kemudian dari sisi pendidikan, ya, formakan kader-kader itu memiliki peran besar dalam rangka membantu semua aspek pembangunan di kelurahan di RT biasa. Kalau pensiunan golongan 2, Pak? Kalau pensiunan golongan 2 dan 3.